Hello good people, welcome back to Ashraf channel. Okay guys, hari ni Ashraf nak cerita dengan korang tentang kawasan-kawasan ataupun negara-negara manalah yang paling bahaya sekali untuk korang pergi travel guys. Negara-negara ni Ashraf bagi tahu kat korang, kadar jenayah dia bukan biasa-biasa. So kalau korang nak pergi, korang kena fikir 2-3 kali. Okay guys, sebelum tu kita nak cerita panjangkan apa semua. Jangan lupa guys, tekan like, tekan subscribe. Kalau suka share video ni dan tekan bell notification. Kita layan intro macam biasa guys. Lepas tu kita share dengan korang 4 negara yang paling bahaya untuk pergi travel. Let's roll it. Okay guys, negara pertama yang Acap maksudkan tentang negara yang paling bahaya sekali kalau korang nak pergi travel adalah negara Venezuela. Bagi yang tak tahu dekat mana Venezuela ni, Venezuela ni guys, dia dekat area-area South America, bagian-bagian utara sana lah. So kalau korang berlalu pergi Brazil, Uruguay, Argentina, itu set-set dia lah. Tapi Venezuela ni atas lagi, dia dekat-dekat dengan Colombia. Dekat sini guys, kadar jenayah dia bukan biasa-biasa guys. Kadar jenayah dia sudah pun mencapai 83.57% guys. Dekat sana memang familiar gila dengan rompakan, pencurian, rogol, kekerasan, penculikan dan sebagainya. Setakat ketuk-ketuk kelar-kelar ni memang bagi kat diorang lah guys. Kau nak tahu, rompakan yang diorang selalu buat dekat jalan raya ni bukan biasa-biasa guys. Mostly adalah ekstrim. Sampaikan orang awam yang sado-sado ke apa, tak boleh nak pergi serang diorang ataupun nak mempertahankan diri, senang cerita. Okey, antara kawasan-kawasan yang diorang suka nak pergi rompak ni semua, terutama yang pertama sekali ni adalah pantai guys. Kalau kita pergi travel, pergi negara orang yang ada laut cantik-cantik, of course nak lepak pantai. Dekat Venezuela ni, kalau kau pergi pantai, confirm kena punya. Okay, another thing adalah pasar raya. Jalan nak pergi pasar raya tu, ada satu lagi, ini paling bahaya guys. Kawasan parking. Tempat-tempat kau nak pergi bus stand, kau nak pergi tunggu taksi, kau nak pergi kereta kau sendiri pun, itu adalah tempat-tempat target utama untuk perompak-perompak, penyamun-penyamun ni serang korang time tu. Dekat Venezuela ni guys, diorang ada satu culture di mana mereka ni harus double, triple berjaga-jaga, terutamanya ketika waktu malam. And diorang juga dinasihati untuk menjaga barang-barang elektronik yang sangat-sangat berharga. Tak kisahlah kau ni jalan kaki ke, kau ada kereta ke, kau ada geban ke, memang kau kena jaga sebab potensi untuk barang-barang elektronik yang berharga tu hilang sangat-sangat melampau tinggi guys. Kebanyakan penduduk dekat situ guys, diorang menggunakan personal punya security dan juga kereta yang bersenjata untuk melindungi diorang. Ada daripada diorang juga mempunyai lesen-lesen tertentu untuk menggunakan senjata api guys. Diorang tak fight pakai tangan dah kat sana. Semua datang main tembak je. Tapi tak adalah semua tempat kat Venezuela tu macam tu guys. Dia ada daerah-daerah yang selamat dekat Venezuela ni. Antara daerah dia adalah Caracas dengan Kakao. Tapi ada juga daerah yang kau tak boleh pergi guys. Penduduk dia ekstrim guys. Tak kisahlah kau datang ramai ke, kau datang seorang lagi kau ganyang kan. Which is dekat Barrios, Venezuela guys. Dekat sini tempat tu memang penuh dengan penjenayah-penjenayah. Sebab apa Acap cakap kat situ ramai penjenayah guys? Disebabkan dekat situ padat dengan penduduk. Bila padat dengan penduduk, kau dah tak boleh beza lah. Mana satu baik, yang mana satu jahat. Silap-silap yang jahat tu duduk sebelah kau pun kau tak perasan. Dari segi pengangkutan pula guys, dekat Venezuela ni, korang tak boleh semena-menanya tahan teksi tepi jalan. Kalau kita boleh kan, tapi sekarang dah pakai Grab lah kan. Tapi itu yang disarankan dekat Venezuela. Kau kena booking awal-awal kat mana kau nak duduk. Kau kena booking kereta apa yang kau nak naik. Yang lagi baik kau naik kereta kau sendiri ataupun kau sewa kereta lah. Memang terjamin selamat lah. Sebab bila kau main tahan je orang kat situ, kemungkinan besar pakcik yang bawa teksi tu pun penyamun. Dibawa kau kat satu tempat yang boleh disamun, tak pasal-pasal kering kontang kau. So itulah dia kata, kalau nak pergi sana, seelok-eloknya buatlah tempahan khas untuk pengangkutan dan juga penginapan korang guys. And pada 2016 guys, kes pembunuhan dekat Venezuela ni sahaja sudah pun mencapai angka 2,605 orang guys. Memang sangat-sangat merisaukan sebab kat Venezuela ni bukannya ramai orang. Dia ada certain-certain tempat je yang memang penuh dengan penduduk. Tapi kalau dah sampai tahap 2,000 tu, kalau kat Malaysia dah PKP lah. Kalau kita cerita pasal negara yang berbahaya guys, takkan kita tak nak cerita tentang negara yang pernah dijajah oleh Pablo Escobar, Colombia.
Kalau Colombia ni kita tahulah kartel-kartel dadah ni memang bersepah guys. Tapi apa kaitan dengan pelancong-pelancongnya? Kalau korang nak tahu guys, dekat sana sama je macam dekat Venezuela. Nama pun jiran guys. Setakat rompakan, kecurian, itu biasa. Tapi dekat Colombia ni, diorang ada masalah perkauman sikit. Dia ada rasis sikit kat situ. Itu adalah yang paling bahaya sekali bila engkau datang Colombia ni guys. Dekat Colombia ni guys, diorang punya rakyat ni pun lain macam. Mungkin dekat rumah tak ada kertas lukisan, so dia buat vandalisme dekat keliling kawasan Colombia. Okay, kalau kat sini Acap boleh bacakan peratusan-peratusan ni guys. Vandalisme sahaja sudah pun mencatat 62.8 guys. Dekat rombakan bersenjata sudah pun mencatat 68.66. Rasuah ni politik lah kan. Tapi tak apa, kita baca je. 79.3. Dan pengedaran dadah pun menyumbang statistik yang tinggi, which is 61.83% guys. Acah-acah cakap tadi, Colombia ni memang sangat-sangat terkenal dengan penjualan dadah diorang. Jual beli dadah memang orang kata benda-benda biasa kat sana. Mostly pelancong datang ke Colombia ni adalah untuk beli dadah murah. Beli dadah murah, buat bisnes, buat kartel, buat ekspor, import. Memang diorang akan pergi ke Colombia ni. And apa bahayanya kita nak pergi sana? Guys, kalau korang nak tahu, kalau korang pergi jalan mengata-ngata, diorang boleh sumbat dadah dekat mana-mana bag yang diorang suka guys. Contoh kan, Aku nak lalu airport. Aku ada dadah ni. Memang kalau aku lalu kantoi, aku pun letaklah sekeping dua dadah dekat dalam bag kau. And bila my bag tu masuk dekat security tu, engkau lah yang kena. Itu bahayanya dekat Colombia ni. Sebab diorang nak lepaskan diri diorang. And then mungkin lah dekat dalam pegawai-pegawai tu ada orang diorang juga kan. So bila bag tu ada dadah, bag tu jalan and dadah tu diorang ambil, engkau yang kena tahan. Tak pasal-pasal. And kalau kau nak tahu guys, hukuman orang yang memiliki dadah dekat Colombia ni, penjara 25 tahun guys. Tak kisahlah kau korban ke, engkau tahu ke, engkau tak tahu ke, as long kau ada dadah kat dalam beg ataupun kat mana-mana yang ada dekat badan kau, memang 25 years confirm kita lock. Yang ketiga guys, which is Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ni apa je diorang tak power kan, apa je diorang tak hebat, segala punca semua datangnya daripada diorang. Okay guys, Amerika ni kalau kita nak tahu, diorang ni merupakan tempat ketiga antara keluasan dan juga penduduk yang paling ramai dekat dalam dunia ni guys. Diorang ni punya kadar jenayah adalah cenderung lebih kepada kes rogol. Kalau korang jadi pelancong kat sana guys, korang sangat-sangat berpotensi tinggi untuk kena rogol. Sebab menurut statistik dekat AS ni guys, Amerika Syarikat ni, kes rogol yang melibatkan wanita sudah pun mencapai 91% dan selebihnya lelaki. Gila kau, dekat AS lelaki pun kena rogol. 9% tinggi man. Tapi itulah, bila dia pusing-pusing fakta tu balik, rupa-rupanya ada 99% perogol adalah lelaki. Tapi 1% je perogol tu perempuan. Itu pun menakutkan man. Dia 1% je, dia boleh rogol 9% lelaki dekat AS tu. Jangan buat pasal. Kes rogol kat sana bukan biasa-biasanya guys. Sebab kat sana memang orang kata apa, terkenal dengan kes yang advance lah. Kalau cerita pasal rogol ni kan guys, menurut kajian, 1/4 cubaan rogol biasanya berlaku dekat kawasan-kawasan sekolah. Kawasan-kawasan sekolah dan kawasan-kawasan pelancongan guys. So diorang ni memang tak banyak aim sangat, rakyat-rakyat diorang. Diorang memang aim orang daripada luar untuk diorang buat kerja diorang dan diorang tinggalkan begitu sajalah. Yang paling menakutkan sekali guys, statistik rogol ni kan, kalau Acah nak cakap dengan korang, perempuan dekat sana 1 daripada 6, ataupun senang cerita diorang buat ratio besar sikit, 1 daripada 33 penduduk Amerika Syarikat ni pernah menghadapi situasi dirogol ataupun situasi cubaan untuk dirogol. Macam itulah, lain macam sikit lah. So kalau pergi sana, kena extra careful lah. Senang cerita, sebab diorang akan pandang kau memang macam nak makan. Okay guys, yang keempat ni kita dah cerita pasal negara orang, kita travel. Apa kata yang keempat ni kita cerita pasal negara kita sendiri guys. Okay, Malaysia. Kalau korang nak tahu guys, kadar jenayah dekat Malaysia ni bukan kaleng-kaleng. Kita tak boleh pandang remeh guys. Sebab Malaysia ni telah pun menjadi salah sebuah negara yang paling banyak merekodkan kes jenayah di Asia Tenggara. Kita champion guys. Kadar jenayah dekat negara kita ni pun guys sudah mencapai lebih daripada 50%, which is 55.71%. Itu bukan angka yang sihat, bukan angka yang kita boleh banggakan, tapi angka yang kita sangat-sangat risaukan. And lately ni pun kita baca suat khabar ke mana-mana,
banyak gila kes-kes jenayah yang pun berlaku. Tak kisahlah guys, daripada segi pelancong ke ataupun daripada negara kita sendiri. Terutamanya kita ni dah lebih kurang AS dah. Banyak-banyak yang kita jumpa, banyak-banyak yang kita baca melibatkan kes rogol. Tapi kat Malaysia ni, kes rogol dia kebanyakan dia datang daripada ayah kandung, atuk, abang, adik dan sebagainya. So aku rasa kat situ ada masalah yang sangat-sangat besar tau. Sebab kebanyakan dekat AS, dia akan rogol orang luar daripada dia punya circle. Yang ini, orang yang paling kita percaya pun kita tak boleh nak percaya. And menurut statistik juga guys, kes yang paling banyak berlaku selain dadah adalah kes cabul dan juga kes rogol. Asyiklah negara kita kan. Memang semua negara ada kes jenayah guys. Tapi pada Acap sendirilah kan, apa yang Acap cakap pasal empat negara ni, itu adalah mengikut statistik. Kalau korang nak pergi, kalau korang pernah pergi, rasa macam selamat, tak ada apa-apa berlaku, alhamdulillah lah. Siapa je minta benda-benda bukan-bukan jadi pada kita kan. Terutama negara kita, negara Malaysia, aku percaya dalam 10 tu mungkin seorang je yang something wrong somewhere, 9 lagi tak ada masalah. So aku rasa negara kita masih lagi dalam tahap yang sangat-sangat aman. Tapi kadar jenayah yang ditunjukkan oleh statistik memang sangat-sangat merisaukan. Apa yang Acap boleh cakap dekat sini, kita kena sentiasa berwaspada. Kalau kita pergi kat tempat orang, tak kisahlah, dekat negara kita sendiri pun kita kena berwaspada. Apatah lagi kalau kita berkelana di negara yang kita tak pernah berada guys. And yang paling penting sekali, kalau kita nak pergi mana-mana, kita kena adalah tour guide. Dan kita ni tak tahu, jangan main palatau. Nak-nak orang Malaysia, oh jangan kat Malaysia punya palatau tu hang bawa pergi England, hang bawa pergi Venezuela. Tak boleh, tak boleh. Hang kena humble, ikut tour guide, ikut jadual yang disediakan dan sentiasa berjalan bersama-sama beramai-ramai. Terutama kawasan-kawasan yang diorang kata tak boleh keluar malam, jangan nak gatal-gatal keluar. Kita ikut rules lah. InsyaAllah kita akan selamat pergi dan pulang. So Acap rasa video Acap untuk sampai sini saja. Apa yang Acap cakap ni hanyalah kongsian semata-mata. So kalau korang setuju, korang boleh drop dekat komen, atau mungkin korang pernah alami sendiri pengalaman-pengalaman yang menakutkan berhadapan dengan kes-kes jenayah ni dekat luar negara sana. So korang boleh tulis kat komen macam Acap cakap tadi. So jangan lupa guys, kita jumpa di video akan datang. See you and see you. Assalamualaikum. Jaga diri, insyaAllah segalanya akan okey. Ciao.